Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo, serta pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya. Amin 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 ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan Cemimin di channel kesayangan kalian, yang dimana channel ini akan selalu memberikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar pemain sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Nah guys, kali ini Cemimin punya berita tentang buntut panjang isu cemburu Putri Ane, Amanda kini sinis meski cuma dengar nama Arya. Namun guys, sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman-teman semua, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan usahakan ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Nah guys, Amanda Manopo belakangan mencuri perhatian fansnya dan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Hal itu dikarenakan sikap Amanda Manopo yang berbeda setelah mendengar nama Arya Saloka. Sejak dipasangkan dengan Arya Saloka dalam sinetron Ikatan Cinta, isu soal hubungan Amanda dan Putri Ane memang ramai. Banyak pihak yang menyoroti cara Amanda Manopo dan Arya Saloka berkomunikasi kini. Buntut panjang dari isu tersebut akhirnya terasa juga. Nama Putri Ane dibawa-bawa dan dikaitkan dengan kecemburuan soal akting mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, Putri Ane kerap kali dibanjiri hujatan cerai dengan Arya Saloka karena banyak yang berharap Andin dan Aldebaran bersatu di dunia nyata. Nyatanya bukan Putri Ane yang kerap mendapat perisakan. Amanda Manopo pun dianggap aktingnya kelewatan hingga diduga menjadi perusak rumah tangga Putri Ane dan Arya Saloka. Padahal baik Amanda dan Putri Ane pun tidak ada masalah apapun. Nah guys, hubungan keduanya pun terlihat tetap baik hingga saat ini. Alhasil karena ulah warganet tersebut membuat Amanda Manopo bak muak untuk kembali satu proyek dengan Arya Saloka. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang bisa Cemimin sampaikan. Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan saksikan video terbaru dari channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar pemain sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan berikan like-nya juga ya, agar Cemimin lebih semangat lagi memberikan info-info terbaru di channel ini. Cemimin dan kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.